Selamat pagi dari Mukuy. Kemarin papa mertua ketagihan sama sup ayam yang aku bikin. Padahal simple banget, cuma pakai onion sama garlic. Jadi sekarang ada ayam. Kemarin mereka baru potong ayam, sengaja disisihin. Katanya minta aku bikinin sup ayam lagi. Mari kita memilih sayur, guys, untuk kita masak pagi ini. Siomak bagus. Wah, siomaknya. Luar biasa. Ampun, aku kalau udah dikasih lihat yang kayak gini, nanti aku ke supermarket belanja segari, belanja sayur box udah not satisfied loh. Bagaimana nih? Ini apa? Caisim. Oh, ini yang kamu paling suka ya, bunga kuning ya. Kayaknya mereka udah petit mostly. Iya, sebagian besar udah dimakan sama mereka, tinggal yang kecil-kecil nih. Iya. Aduh, siomaknya ya ampun. Oh my god. Oh my god, cuma tua siomak. Suka? Suka banget aku juga. Ini apa? Yang ijo-ijo tua ini? Oh, brokoli. Iya. Oh, brokoli. Iya. Brokolinya masih kecil yang ini. Ya ampun, aku baru pernah lihat ini. Tanaman brokoli, ternyata dari luar yang kelihatan gede malah daun-daunnya ini. Kan kalau di supermarket kita cuma lihat yang tengah ya. Tofu chai. Yeah. Apa hubungannya sama tahu? Namanya tofu chai ya. Sayur gampang tahu. Makan. Oh, ini gampang dimakan. Iya, lembut sekali. Padahal dari jauh kelihatannya kayak gede, kayak keras gitu ya. Ternyata lembut banget. Iya. Yeah. Wah, itu tuh yang bunga kuning tapi kegedean ya? Udah. Oh, beda lagi. Ini caisim mungkin udah buah sis. Tanaman buah sis bukan buah makan. Oh, kok sama-sama bunganya kuning tapi beda-beda sayur ya? Sama caisim, cuma dia kalau sekolah dia gede nanti ada sis bisa buat pembibitan. Iya. Oke. Okay. Interesting. Itu dragon fruit, iya, buah naga. Lihat kaktus-kaktus itu buah naga. Mana buah naganya? Udah pasti udah petik. Kucai juga banyak. Tapi kucainya ada yang kenapa nih udah rebah nih? Ketimpa ayam apa? Yang itu sayang itu apa ya? Swan. Swan. Garlic. Hah? Garlic. Garlic. Kalit di bawah, udah kalit di bawah. Itu daunnya. Daun bawang putih. Oke. Okay. Ini selada ya? Yang biasa buat salad-salad kan? Iya. Ini lada. Ada cabe? Ada. Ini cabe belum gulung tadi. Oh, masih kecil. Aja. Ini. Warna-warni itu. Ah, ini cabe kesukaan aku. Ini nih crispy banget, kris. Cih, ada air keluar juga. Iya, dan wangi banget. Iya. Pedes juga. Iya. Ini nih dragon fruit nih. Kalau di Nanning mereka kayaknya lagi campaign tanam dragon fruit banyak-banyak. Dan sepanjang malam juga lampu terang sekali. Jadi kayaknya nggak dikasih istirahat, suruh tumbuh terus. Nanti kita lihat lagi ya ke Nanning ya, pas sore-sore malam-malam gitu. Yo, keling kanglang masak apa, Mang? Ini tantang. Katanya papa onion. Kamu mau ini. Sup ayam pakai onion. Ya, enak. Sudah, kita bikinin. Ayam? Tuh. Gini doang udah bisa. Cukup kan? Cukup. Oke. Okay. Wah, ini kelihatan api gede lah ini. Sayurnya siomak. Sayurnya. Siomak. Udah siap bawang putihnya buat tumis, simpel. Oke, gampang aja ya. Ya. Belumnya, belum buka kes nih. Ya. Wih, ya. Aduh, berat banget wajannya, iron cast. Ampun. Latihan beban. Pakai iron cast kalau enak. Iya. Yeah. Tumis pada enak. Hmm. Yang lain kurang sih. Iya. Yeah. Ini peanut oil ya? Iya. Yeah. Wangi. Wangi enggak? Wangi dong. Segampang kayak gini ya. Aduh, wangi banget minyaknya.
Ini bukan chefnya yang jago loh, minyaknya yang wangi. Minyak peanut mahal nggak di Jakarta? Nggak ada, bukan mahal atau apa, nggak ada. Kamu lihat? Tapi kita pakai ini lebih enak sih. Iya. Tapi asapnya banyak, mungkin masalah kalau di apartemen nanti pemadam kebakarannya langsung nyala. Kemungkinan. Api besar kalau seling ini ya. Sering apa? Bolak-balik? Iya. Iya dong, ntar angus. Bisa masuk aja belum? Belum, dianya sampai wangi dulu, sampai caramelize dulu. Oke. Ayo udah panas, aku bikin teh dulu ya. Wah, ternyata yang makan banyak guys. Semoga gak malu-maluin ya masakan orang Indonesia. Halo. Hai, Pak Mukui. Yang punya dapur akhirnya pulang ya? Iya. Pakai mata nih. Udah banyak sarang laba-labanya tuh sampai disapu-sapuin dindingnya. Iya. Pojokan-pojokan. Banyak ya barang-barang pindahan belum dibuka. Iya, sebenarnya kita cuma butuh satu tempat, udah bisa penuhnya semua. Uncle, nyapu, Uncle. Udah bersih ya, lumayan. Iya. Tunggu mau aja. Hah, mau dipel? Enggak lah. Akhirnya dapur anak bontot sudah lebih manusiawi. Jadi bisa makan bareng-bareng di sini, terus meja yang segi empat tadinya di sini tukar posisi ke pojok buat nyimpan barang-barang. Kita tuh dulunya pernah tinggal di Fosan, terus barangnya lumayan banyak kan pindahan ke sini. Jadi dari satu apartemen yang cukup besar, 3 kamar, tiba-tiba pindah ke satu kitchen. Ya udahlah, begini jadinya lah. Satisfied lo mah? Ya, sudah dulu lah. Ini kasihan ya. Kita dibikinin kompor tapi nggak tahu pakai. Mm-mm. Akhirnya jadi tempat naro-naro barang. Siapa yang bikin acar? Acar apa? Acar tuh acar semua, pickle, pickle, pickle. Mungkin my parents? Enak sedikit. Iya, yuk. Eh, lampunya matiin dulu kali ya. Oke. Sudah rapih dibanding waktu awal kita datang. Kemana nih kalian? Mau cari sayur. Cari sayur ya? Cari sayur. Nah, ponakanku nih. Dari mana turun tadi? Offroad saudara-saudara. Oke. Okay. Oh, tanahnya. Bisa masuk? Gak bisa. Gak bisa ya? Silakan. Oke. Aku sampai di sini. Oke. Aku mencari tempat berpijak dulu yang cukup keras. Oke. Kamu yang masuk deh. Oke. Oh, kayak gitu. Metik sayuran. Uncle dan dua ponakannya masuk ke kebun sayuran. Oh, ada sabit, tapi sabitnya kecil, cuma kayak 15 cm gitu deh, 12 cm paling sabitnya. Interesting. Go find more.
Ini ada halang rintangannya. Ada ranting-ranting, jadi aku nggak nerabas masuk. Mereka pakai sepatu boot, guys. Jadi kalaupun becek-becek kayak kemarin hujan, mereka tetap bisa kesini ngambil sayur-sayuran. Buset, ini dinginnya. Hari ini tuh dingin banget, tiba-tiba ngedrop 4-10 derajat Celcius. Lihat tangan aku kayak nenek-nenek udah keriput. Padahal nggak basah. Mau apa tahu leo? Kamu mau liga? Lau tadi. Ah, lau tuh. Tadi kita wah. Bener-bener ya. Mau makan sayur harus ke kebun sayur dulu untuk metik sayurannya. Di cuaca sedingin ini. Tapi enaknya kalau mau sayur itu cukup jalan sedikit dari rumah teng-teng-teng nyebrang sedikit, udah kebunnya kan udah ditanam-tanamin sayuran gini, tinggal petik aja. Tinggal pilih mau sayur apa hari ini, nggak perlu ke pasar juga. เอาล่ะจับนี่เอาไว้ใจเนี่ยนะอ๋อบ่เล่นเลยซะไกลให้กับมันมองมันในกันหมดหรือเปล่ามองมันมองสิมันใหญ่มันมันเนี่ยอันนี้หลานเนี่ยหลานหยิบเนี่ยจับเอาไว้ใจเรามันเล่นเนี่ย tính màu trình tái còn nhỉ tuổi. Cái mắng à coi, tôi dắt luôn. Mắng à kia. Hay lắm. Oh iya, kemarin ada yang bilang rumahnya gede banget. Terus aku bilang kan biasa kok di sini emang rata-rata rumah segitu. Nah, ini rumah yang kita itu tuh yang abu-abu tuh. Cuma kelihatan yang lantai 2 karena dia agak turun kan. Jadi lantai satunya di bawah. Tapi lihat deh rumah-rumah sekitarnya. Emang kayak gitu kan? Sama semua rata-rata. Jadi nggak ada yang gede banget, terus ada yang kecil banget, nggak gitu sih. Rata-rata ya sama lah kayak gini bangunannya. Tuh yang sana juga. Karena mereka siapin pada saat Imlek gini, anak-anak cucunya semua pada balik. Jadi ada kamar kan. Kalau enggak bingung dong mau tidur di mana. Mereka biasa liburan Imlek itu bisa 2 minggu at least ya, 2 minggu sampai 1 bulan. Ini aku ngomong bibir aku agak-agak kebas nih karena kedinginan. Kebun sayurnya bawah sana dikit udah sungai. Ini sayur-sayuran nih guys. Hebat juga sayur-sayuran bisa tahan sedingin ini ya. Itu sayur juga. Ini kayaknya masih awal-awal, ini masih pembibitan. Jadi mereka gilir gitu. Nanti ada yang udah dipanen semua, udah dimakanin. Ada apa sih itu, daun bawang apa? Kayaknya daun bawang. Nanti giliran tuh tanah-tanahnya kan gak semuanya isi sayur kan. Digilir-digilir gitu. Dinginnya. Aku matiin dulu guys. Ini anginnya luar biasa, tangan mau masuk ke jaket dulu.
no wonder ayamnya enak banget guys di sini, karena bukan dikasih pakan ternak tapi dikasih makan sayur juga. Jadi sayur-sayuran yang ditanam di sini buat ayam juga, buat orang juga. Dingin banget. Wah, banyak banget panennya, ya ampun. Ini banyak begini, ya ampun. Habis nggak? Ini mereka sebenarnya hitungannya ponakan aku, tapi pada manggil aku Cece. Dengan senang hati sih, jadi awet muda kan. Wah, ini kemiringan 40 derajat begini. Ini kalau si Hoki bisa naik gak ya? Weh, dia harus ambil ancang-ancang. Yu. Kita menuju ke pasar, guys. Hari ini yang nyetir ponakannya Alvin, namanya Hauran. Anaknya pemalu guys, sama kayak Alvin dulu ketemu sama aku, malu-malu. Tipikal cowok-cowok yang gak berani natap cewek. Nah, kalau cewek ngan lên là đúng. À điều chỉnh tên tao đúng. Thôi điều chỉnh tên tím tao sẽ đâu à điều biến giờ điều biến nào. Sẽ gì điều biến hàng trên cái đầu. Cái đầu chỉnh cái yun gì điều biến hàng này. Kayaknya uncle lagi ngajarin nih. Thì nhỏ nhà cũng vẫn nhau. Ini nih adiknya yang tadi pakai topi yang ngambil sayur dan kokonya yang kecil. Jadi mereka kakak beradik bertiga. Yang tengah. Anak kedua. Kalau lagi di Mukui, hiburan aku tuh ke pasar. Sekarang banyak perubahan, udah ada bakery. Terus lagi musim-musim persiapan Kuanian. Jadi merah semua pasarnya. Persiapan-persiapan buat dekorasi rumah gitu, buat bersih-bersih rumah, jualan sapu, jualan bersihin sarang laba-laba, dan semuanya warna merah. Wih, rame-rame pasarnya. Satu minggu menjelang Imlek, udah mulai pada nyampe semua ke kampung halaman. Wah. Mana ya supermarketnya kemarin? Oh iya. Ini yang tadi aku bilang guys, yang buat bersihin sarang laba-laba, sapu-sapu, semua warna merah. Keset baru, merah semua. Ini bukan supermarket. Dasar, pintunya di dasar. Ini ini mah furniture. Iya, tadi dasar. Okay, let's go to supermarket. Wah, ada yang merit guys. Wih, kalau merit tuh gitu, rame banget. Terus dapur resto pindah ke situ. Jangan ah, malu. Nanti disangka undangan. Nah, kalau ada yang merit gitu, sebelum acara mulai, petasan dulu. Tuh, sisa-sisa petasannya, merah semua. Dulu aku sama Alvin juga, pas di rumahnya Alvin, papanya bikin petasan pagi-pagi. Jam 6 pagi, wah, tok-tok-tok-tok-tok, berapa menit lah, sampai merah semua. Oh, mungkin ini rumahnya yang merit ya? Ya, kelihatan. Rumahnya dihias. Tuh.
Luar biasa, merah semua guys. Nah, ini yang dulu aku pernah bahas guys mengenai obat nyamuk di China. Kita pakai minyak kayu putih atau autan, itu nggak mempan. Harus pakai yang ini. Ini buat biar nggak digigit nyamuk, tapi kalau udah terlanjur digigit nyamuk, biar nggak gatel lagi, pakai yang ini. Harganya 22-23, sekitar 50 ribu sebotol. Tapi ini jago sih. Udah beli. Masih kurang talas buat masak. Kita mau makan ayam talas. Soalnya ayamnya ngantri kan? Ayam mengantri untuk dimakan. Ini berarti ya? Ya, tahun kelinci. Wah, ini petasan. Kalender. Baby anget, baby. Lapcong, lapcong. Ai mau. Jing ba kau luang. Yang gak sempat masak, sudah jadi makanannya. Wuhuu. Ada bebek, ada pork, ada macam-macam ayam. Kita nyari talas aja. Mungkin ayam talas aja udah. Ah, dapat nih talas. Ini juga kemajuan nih guys. Selain ada boba, sekarang juga ada burger, ada fried chicken. Dulu-dulu nggak ada. Dulu benar-benar desa sih waktu terakhir aku kesini ya. Ini cepat banget berubahnya. Ini sekarang kita lagi nungguin water heater yang lagi dibenerin guys. Udah kayaknya. Nah, kalau sebelahnya ini tempat buat ngambil paket. Jadi karena ini desa, paket itu nggak dianterin sampai ke rumah. Orang-orang ngambil sendiri ke sini, ke tempat pengambilannya. Yang di depan itu guys, itu tempatnya papanya Alvin dulu ngajar ya? Iya, di sini. Dia ngajar pelajaran apa? Chinese. Mandarin. Ya. Oke. Di sini ada pelajaran bahasa Mandarin. Karena sebenarnya di rumah-rumah orang-orang tuh ngomongnya bahasa lokal sini, dialek. Ya. Jadi mereka harus belajar Mandarin juga sebagai bahasa nasional. Nah, ini sekolahnya nih, itu kelas-kelasnya. Di sana juga ada. Ini yang wedding tadi guys. Jadi kesempatan kalau menjelang-menjelang Imlek kan pada pulang kampung semua. Jadi nggak usah repot-repot bolak-balik ngumpulin orang. Ini juga ngantri buat ngambil paket guys. Ya, yang belanja online, belanja online. Nunggu paket ya. Kalau mau mudik ke Mukui, udah ada jalan tol guys. Ini jalan tolnya relatif baru. Pada saat 4 tahun lalu belum ada ini. Tapi sekarang kita kesini tiba-tiba, wih, udah ada bridge yang begini besar. Dan kita bisa naik ke sini juga. Ada tangganya dari bawah, bisa jalan, cukup aman. Ada pembatasnya, jadi nggak terlalu dekat sama mobil. Nah, ini sungainya. Banyak kapal-kapal yang angkut barang, dan itu jalan yang beton adalah jalan ke desa. Jembatan ini terasa kokoh sekali karena begitu ada mobil yang lewat ataupun truk berat yang lewat, kita sama sekali nggak ngerasain goyang-goyang jembatannya. Jadi ini desanya Alvin, village-nya ini namanya Tatangkou. Wih, udah ada yang bakar petasan. Masih seminggu lagi sinjianya. Tatangkou. Ta itu besar.
belakang itu kolam ya, pond gitu deh. Ko itu mulut. Nah, cuma lucunya juga di desa ini rata-rata marganya sama-sama Tang. Oh, ini lampu jalannya ternyata pakai solar. Pakai sinar matahari, guys. Sumber energinya. Itu dilihat atasnya kan ada kotak-kotak ya, itu solar panel. Pulang kita, aku mau bikinin mereka cemilan. Ada manto, aku beli roti-roti ini manto, mau aku panasin, terus kasih susu kental manis. Udah dilihat dapurnya udah bersih, mejanya diganti guys. Sama papanya Alvin, dikasih yang lebih bersih. Hehehe. Sekarang, mari kita bikin cemilan. Aku mau siapin manto. Beli di pasar. Manto. Xiang shi ma? Wa ma gan? Xiang shi. Hao bu hao shi? Shen, shenme yi si? Hao shi ma? Maman, hao shi ma? Gao gao ni ne? Hao shi. Hao shi. 眼睛都不离开面包，好吃。好假了的。不假。嗯。Kita cuma merapikan aja, tapi papanya excited banget kita rapi sendiri gini. Langsung disiapin taplak warnanya emas, cakep banget. Ini beli apa gimana ceritanya? Udah dibikin cantik kayak ini. Tempat banget ini. Sangat tebal. Tebal ya? Mm-hmm. Ini papa kamu lagi nego kamu tinggal di sini apa gimana ceritanya? Dibikin nyaman nih. Aku udah ditungguin sama Akang Gojek. Mau kemana Akang hari ini? Lihat tempat spesial kali kampung-kampung. Oke, mari kita tur keliling desa. Ya. Wih, hari ini dinginnya kelewatan ya? Iya. Tapi belajar dari pengalaman kemarin, sekarang pakai sarung tangan. Harus, tinggi sekali kemarin, sampai camping. Ini di bawah 10 derajat Celcius guys. Jadi ngomong bibirnya agak-agak mati rasa, agak susah dikontrol. Ya. Tempat apa ini? Ini, aku juga nggak tahu. Aku shoot dari sini aja deh, dingin banget. Kayaknya rumah abu ya? Bukan, kita call it old living room. Old living room? Maksud itu dulu dari satu ancestor, mm-hmm. Cuma satu living room kan? This the oldest one, the oldest one. That means, maybe means all the turunan worship sini means worship the ancestor mungkin. Oh gitu, pai-pai di sini ya? Iya. Yeah. Untuk leluhur. Ya. Yeah. Hmm. Yuk. Baik kan? Turun cek. Mau turun kita. Oke, oke. Okay. Hang on. Aduh. Aduh, abang Gojek ini nanti aku reviewnya bintangnya enggak 5 loh ini. Aduh, takut. Aduh. Serem turunan. Ini yang donate. Oh, ini yang donate. Iya. Yeah. Beserta jumlah donasinya. Mm-mm. Ada yang 25 koi, ada yang 20 koi. Oh iya. Aku puter kameranya lihat ke kamu. Ada yang nanyain, kenapa aku ngomong ada kuai, ada remimpi, ada yuan. Ini mana yang benar? Uangnya berapa macam? Semua benar. Semuanya benar. Semua paham. Jadi satuan mata uang China itu adalah remimpi. Ya itu yang formal ya. Iya formal. Mm-mm. Terus kenapa orang suka ngomong berapa yuan, berapa yuan? Berapa yuan itu more to daily. Mandarin speaking. Oke, okay. Tapi lebih ke conversational, right? Ya. Yeah. Bukan koi yang juga ditulis. Conversation. Ya, yeah, koi juga conversation. Tapi koi more used in non Mandarin places.
Ya, ya, ya. Laosu aku juga bilang gitu. Enggak semua whole China pakai kuai. Paling di southern katanya. Ya, ya. Southern, not so into Mandarin. Kalau kuai itu kayak berapa perak gitu loh guys. Kayak bilang 10.000 perak gitu kan. Jadi bukan bukan bahasa yang resminya, tapi kayak daily gitu. Iya, betul. Lihat, lihat tanam. Tangan aku beku. Beku. Aduh, kasihan. Udah nggak ada rasa. Mas, stabil nggak HP-nya? Agak trembling sedikit. tapi di sini banyak merah-merah kayak bekas petasan, Ya, tadi mungkin tadi lama. Udah lama ya? Karena kalau orang Mary, mereka akan datang sini. Informasi ke leluhur gitu ya, mau merit gitu ya. Nah, itu tulis Tangjia. Tangjia. Dulu kita sering lihat Chenjiaci, gitu kan? Iya. Ini Tangjiaci. Tang, ini kamu punya surname kan? Iya. Yeah. Tang, nunjuk yang ini Tang. Jia, yeah. Jia itu rumah. Yeah, rumah keluarga. Tang. Yang ini apa artinya? Ci Tang maksud itu tempat buat pai pai. Oh, tempat pai pai. Ah, ya berarti benar aku dong ini rumah abu atuh. Iya, bagus sih. Oke, kita lanjutkan. Enggak, aku enggak ikut. Aku naik pakai kaki aja. Tadi aku mikir, tapi enggak ngomong. Mikirnya aku akan minta turun di sini. Dia turun sendiri pakai sepeda listrik. Tapi ternyata sebelum percakapan itu terjadi, dia langsung turun. Jadi aku kaget. Tapi it's okay. Nggak dingin? Dingin dong. Dingin? Itu kepalanya kenapa dibuka? Nggak apa-apa, jalan aja di sana. Oke. Okay. Village ini namanya Ta. Ta Tangkou. Tangkou. Iya. Yeah. Kurang lebih 100 kakak. Iya. Yeah. Cuma? Ini juga ada satu batu buat pai-pai. Oh, batu. Batu ini buat pai-pai juga? Iya. Yeah. Batunya ada tulisannya tuh? Tulisan ada... gambar ya? Gambar. Gambar, Ada apa di sana? Kayak gambar muka orang. Coba aku deketin ya. Ini kayak gambar kepala. Iya. Yeah. Ada matanya. Iya, yeah. Ini ada tulisnya. Shi Gan Tang. Shi Gan Tang. Apa isi? Kita call it Tai Shan Shi. Buat biasanya kita Tai Shan itu gunung gede kan? Kalau kita mau pisang Tasa. Tasa very stabil, kita butuh very stabil. Stabil Tasa, Taishan maksud itu mungkin kayak gini, Taishan Shi. Oh, fondasi yang stabil gitu. Iya, yeah, yang bagus. Nah, ini ada sisa-sisa orang pai-pai di sini. Ada sisa-sisa incense atau hio. Nanti menjelang-menjelang Imlek, rame lagi nih di sini. Ya, pasti. Banyak lagi nih. Terus, ya ada yang ke bawah juga. Iya, yeah, kita mau turun. Enggak, nanti aja kali menjelang-menjelang Imlek ya. Dingin. Kayak gini guys. Oh, kesana juga ada. Wah, ini so romantic nih. Ini kayak bambu groove gitu. Kalau di Jepang, orang-orang sengaja datang untuk foto-foto nih. Kiri kanannya bambu. Yeah. Buat pre-wedding juga bisa. Apakah kita mau berfoto di sini? Boleh. Akhirnya tidak menunggu mendekati Imlek, guys. Kita turun sekarang. Itu di depan apa ya? Ada mobil-mobil. Apakah mereka camping? Oh, itu pohonnya tuh. Ada merah-merah. Jadi ada yang pai-pai ke batu, ada yang pai-pai ke pohon. Nah, ini ke pohon juga bisa pai-pai di sini. Banyan tree. Banyan tree? Ini? Ah, banyan tree mah. Iya. Yeah. Masa ini beringin? Nggak ada rambut-rambutnya? Jumbai-jumbai itu apa sih? Nggak berumbai-rumbai gitu loh. Halusnya banyan tree ini. Banyan tree mah? Iya. Oke. Nah, tuh sampai atas pohon juga ada merah-merahnya. Terus, ini mengarah ke... menghadap ke sungai. Nah, itu sungainya.
pas lagi ada kapal lewat nih. Oh, ada juga di depannya kapal lain. Kapalnya tapi kapal-kapal barang ini buat ngangkut. Entah ngangkut apa, tapi mereka jalan terus sepanjang malam juga, nggak berhenti-berhenti. Tuh yang parkir-parkir juga banyak tuh. Banyak masih pada parkir. Ya. Oh, ini juga didonasi kali ya, itu kayak ada daftar nama donasi. Iya. Banyak loh yang berpartisipasi membangun ini. Iya. Oh, ada yang kasih. Oh, ada yang kasih 999,99. Ada yang kasih 1006. Nah, ini 168 tuh salah satu angka hoki juga. Ini rezeki nggak putus-putus nih. Eh, benar nggak ya? Ilufa. 888 juga mereka suka. Ini ada apa-apa. Liu-liu-liu juga mereka suka. Ini kalau orang Indonesia nih ada yang shock nih. Liu-liu-liu. Di sini orang suka liu-liu-liu. Ini juga San Papa, Papa. Yang di mention di sini maksudnya di atas 50 yuan gitu ya? Bukan. Family mungkin ini. Oh. Kayak my brother. Mm-hmm. Kalau oh, dia ada 5 orang. Oh, 250. Gitu. Ini extra di sini. Extra aja. Iya. Tapi ini yang iuran at least gini gitu ya. Aku sendiri 200. Ih, ada nama kamu. Ya, 200 aku sendiri. Dari zaman kapan nih? Dari dulu. Mereka udah lama banget ya? Iya. Oh, toh, tapi kamu kok 4? Ayo, kamu punya istri dan 2 anak ya sebelum kenal aku ya? Mana ada? Oh, kenapa kamu ada liang kuai-kuai? Mungkin hitung papa ma aku sama kamu. Oh? Hah? Iya, ada. Kayak 4. Nah, ini papa na? Yo ma. Papa ma, enggak ada di sini. Ya, 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 hitung my brother, my eldest brother, 5 orang kan? Iya, iya. Kita papa mama aku sama kita 2. Oh, tapi yang bayarin papa kamu. Aku enggak tahu menau ini. Kita enggak di sini. Oh. Lagi di mana kita? Kita tidak tahu menau, tiba-tiba ada nama kamu di sini. Iya. Aku sampai syok, kok ada 4 orang ini. Jangan-jangan ini bapak beranak 2 ini. Wah, bahaya ini. Eh, Tangjiren lagi. Kenapa ada kamu lagi di sini? Under my name ini, sendiri. Oke. Ni ge ge na? Yo ma? Yo wa. Er ge hai shi? Er ge. Da ge. Er ge. Da ge na? Da ge. Aku cari dulu ya. Semuanya tang. Yeah. Ini satu desa tang. Iya. Aduh. Ya. Minta ampun ini tang semua. Ini guru-guru ngabsen gimana nih di sekolah? Udah nggak pakai tang lagi kali ya? Langsung panggil ini ya. Nah, kue dong. Oh, ada juga ya. Hey, Pak, pakai 0,8. Ada poin. Poin 8. Woi, apa nih? Bye. Kapan-kapan kita lanjut lagi guys. This is freezing cold. Gimana guys, kalau biasa tinggal di kota besar terus tiba-tiba disuruh tinggal di desa gini, tahan gak? Tahan berapa lama? Malam ini kita akan bikin ayam talas guys. Aku akan bikin simpel-simpel aja. Ayam pakai talas, pakai bawang putih sama bawang bombay. Udah deh. Ini asapnya udah wangi sih guys, tapi kayaknya belum empuk sih. Ayam talas, disup.
Wah, hari ini kuo-kuo guys. Makan bersama kuo-kuo. Sudah tutup restorannya. Sudah. Yuk mandi. Yuk. Dingin euy. Besok lagi. Maki apa nih, ampun. Pakai ini apa? Ini apa? Ini lilin. Lilin pakai lilin ya? Iya, biar anget. Aduh, kasihan. Dingin banget. Berapa Celsius? Gak tahu deh, 7-6. Iya, ampun, kasihan. Besok pagi-pagi kita akan balik ke Kuikang untuk ke kantor imigrasi ngambil residence permit aku dan paspor tentunya supaya kita bisa buru-buru ke Boten border kembali lagi ke Laos karena kita masih numpang parkir di Laos. So stay tune guys, yang teman-teman tunggu-tunggu sebentar lagi kita akan jemput si Hoki masukin ke China. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk ikutin terus petualangan kita. Terima kasih udah nonton, see you tomorrow, bye!